Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event Diamond Draw ya. Di sini saya akan kasih tahu trik terbaru 100% ya. Kalian bisa dapat diamondnya, bukan pakai nomor keberuntungan, bukan. Ada cara trik lain untuk dapetin diamondnya ya. Event ini baru saja rilis di original server ya, yaitu ini dia event Diamond Draw. Dimana jika nomor kalian benar, diamond kita dijamin dikembalikan ya. Ya intinya kita dapat diamond dari event gratisan ini teman-teman. Cuman disuruh berpartisipasi aja. Terus nomor keberuntungannya berapa bang? Di event ini nggak ada yang namanya nomor keberuntungan teman-teman. Atau angka keberuntungan nggak ada. Di sini saya akan buktikan bahwa di event ini tidak ada nomor keberuntungan. Entah itu nomor 20, 30, 50, 60, 80, 90 itu nggak ada nomor keberuntungan teman-teman. Di sini saya akan kasih tahu triknya ya. Ini dia, kalau kalian nggak percaya, ini ada pengaturannya. Ini kalian baca pada akhir event kami akan mengumpulkan statistik nomor keberuntungan yang telah dipilih oleh player. Nomor yang paling sedikit dipilih akan menjadi nomor yang paling beruntung. Ingat ya. Nomor yang paling sedikit dipilih akan menjadi nomor yang paling beruntung gitu. Jadi buat yang bilang nomor 20 bang, nomor 80 bang yang beruntung bang, itu enggak ya teman-teman ya. Jadi yang beruntung itu yang paling sedikit dipilih gitu. Jadi buat teman-teman ya, saya udah bilang gitu, jangan sama. Saya bilang jangan sama dengan nomor saya gitu, dengan angka saya. Misalkan saya pilih 79, ya jangan ikutin saya gitu ya. Jadi kalian, cara kalian sendiri gitu ya. Ya ini balik lagi, kalau diamond draw itu pakai cara kalian sendiri teman-teman. Bukan kalian ngikutin siapa gitu, ngikutin di grup FB saya gitu ya. Kalau yang belum masuk kogripsi, maksud saya grup FB saya, kalian masuk dulu ya, linknya di deskripsi. Kalian bisa saling bantu di situ kalau ada event. Terus bisa, yang nggak tahu kalian bisa nanya di grup. Kalian bisa mabar juga kan, takutnya kalau kalian nggak mabar ketemunya Myanmar gitu kan. Nah takutnya kan ada yang dapat 1000 diamond ya di 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, itu ada yang dapat 1000 diamond di grup FB saya. Nah takutnya kalian ikutin nomor dia gitu. Nomor dia 80, kalian ikutin 80, jangan. Karena dia itu milih yang paling sedikit dipilih gitu. Makanya dia dapat gede gitu. Udah gitu dia, karena dia top up-nya gede, teman-teman. Kalian, dia juga mungkin jadinya dapatnya juga 1000 diamond ya. Nih, ya. Jadi jumlah diamond yang dapat dikembalikan tergantung pada jumlah diamond yang Anda gunakan pada masa event, pada saat Anda dapat memilih ulang nomor keberuntungan Anda. Jadi teman-teman, ya tergantung kalian, jumlah diamond kalian kepakainya berapa gitu di event sebelumnya. Misalkan kalian di event sebelumnya ada event hero gitu ya, kalian top up 1000, berarti kalian kalau nomor kalian benar, kalian bakal dikembalikan 1000 diamond gitu. Ya kalian semua tahu lah ya event ini, untuk sistem event ini. Tapi buat yang nggak tahu, tadi barusan saya jelasin ya, di event sebelumnya pernah top up 300 atau 500 diamond, kalau nomor kalian benar, kalian akan mendapatkan dikembalikan gitu 500 diamond kalian gitu ya. Jadi ya kalian enak banget gitu event ini. Udah gitu nggak bayar ya untuk berpartisipasinya. Jadi teman-teman, misalkan saya pilih 71, jangan ikutin saya ya. Jadi nomor keberuntungannya nggak ada. Kalian percaya dengan diri kalian sendiri mana nomor yang paling sedikit dipilih. Karena saya udah kasih tahu, karena nomornya yang paling sedikit bakal menjadi pemenangnya gitu, bakal beruntung gitu, bakal gede dapatnya gitu. Kalau misalkan saya, misalkan nomor keberuntungannya 78 bang, terus saya pilih nomor 70 gitu bang, 75 gitu, terus saya dapat nggak bang? Tetap kalian dapat nomor yang mendekati nomor yang benar, kalian akan mendapatkan diamondnya tetap, tapi diamondnya nggak sebesar yang kalian top up gitu.
Ya misalkan kalian top pas itu di event sebelumnya kalian pakai 300 diamond gitu. Ya pokoknya kalian dapat cuma 30%an, 50%an gitu. Kalau nomor kalian mendekati nomor yang beruntung gitu, nomor yang benar. Oke. Jadi di sini saya pilih 78, jangan ikuti saya ya. Please, biar saya menang gitu. Jadi saya pilih 78. Jadi event ini kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri ya. Ini event ini bukan kalian bergantung dengan orang, bang. Apa bang nomor keberuntungan? Gak ada teman-teman ya. Ini kalian lihat di sini dapatnya gede-gede banget, 3.000 sampai 4.000, ada yang 2.000 juga, gede-gede banget teman-teman ya. Pas itu juga saya dapat ya, tapi 500, 1.000 juga pernah, tapi dulu ya. Oke mungkin itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.